Halo Sobat Chef, bertemu lagi dengan saya Chef Supri. Kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara membuat buntut saus stick yang empuk. Untuk kalian yang baru mengetahui channel ini, seperti biasa, untuk like, share, komen, dan subscribe serta tekan tombol lonceng agar kalian bisa mengikuti video terbaru dari saya. Dan di video ini kalian bisa komen request video apa selanjutnya yang akan saya upload. Oke, bahan-bahan apa saja yang perlu kita persiapkan dan bagaimana prosesnya? Let's cooking.
Oke, kita masak untuk pelengkapnya terlebih dahulu. Kita masukkan margarin secukupnya. Kita masukkan kentang dan mix vegetable. Kita berikan garam secukupnya dan lada bubuk. Kita aduk sebentar. Oke, saya rasa sudah cukup. Kita masak untuk buntutnya. Kita masukkan mentega secukupnya. Oke ya. Setelah itu kita masukkan bawang bombay. Kita tumis sampai harum. Bila sudah harum, kita masukkan sausnya secukupnya. Dan kita masukkan untuk buntut. Ini karena habis mateng ya, jadi tidak saya goreng aja, langsung aja. Digoreng sebentar juga nggak apa-apa. Ini saya langsungkan ya. Nah, oke. Kita didihkan sausnya dan kita aduk-aduk. Oke ya, saya rasa sudah cukup. Sudah terbalur rata dan sudah panas. Saatnya kita untuk plating. Oke ya, kita platingkan di sampingnya. Terus mantap. Terus. Oke, terima kasih sudah mengikuti video terbaru dari saya. Bertemu lagi dengan saya, Chef Supri, di video saya selanjutnya. Oke, terima kasih. Saya Chef Supri.